See it on my face. I made up my mind. Not another day. You're on borrowed time. Let me get away. Yeah, I'm running. Yeah, I'm running. So love me or leave me. I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby, when I'm gone for good. Selamat bergabung, selamat berjumpa, selamat bertemu di channel Remember Me 74. Semoga kawan-kawanku semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan saya terima kasih banget ya, karena untuk satu cerita yang saya upload 3 minggu yang lalu itu lumayan banyak sekali yang menyukai, sehingga penayangannya itu meningkat sangat tinggi ya. Itu saya ucapkan banyak terima kasih, yang mana judulnya adalah pengalaman indahku dengan ibu mertua saat pulang mudik ya. Itu banyak sekali. Ini banyak yang komen juga, diantaranya yaitu Nuryanto 17, kemudian ada Enang siapa ya? Enggak kelihatan kalau di album ya. Ya, ini seperti Asmadi ini juga ada. Kemudian ada juga Budi Hartono, ini yang juga mampir di channel Remember Me 74, yang menyaksikan yaitu tadi pengalaman dengan ibu mertua saat pulang mudik ya. Kemudian ini untuk cerita malam juga ada, ini lanjutkan berkarya ya. Terus Kusuma AHM juga ada, terus Mario Avatir ya. Terima kasih banyak ini untuk kawan-kawan yang selalu hadir dan selalu meninggalkan jejaknya dengan cara yaitu komen. Dan untuk kesempatan kali ini menceritakan seorang istri yang ketahuan suami ketika dengan mantan pacarnya. Jadi mari kita simak saja seperti apa ceritanya.
kawan-kawanku semuanya, di sini kalau kita lihat di analistik ya, kemudian untuk saya klik di notif atau notifikasi untuk ini komentar, kemudian untuk ya analistik kan banyak ya, salah satunya ya tentang komentar-komentar kawan-kawan di sini ada semua. Ini banyak sekali yang berkomentar alias meninggalkan jejak di saat menyimak konten yang saya upload di channel Remember Me 74 ini. Jadi dengan adanya komentar yang banyak seperti ini tentu sangat membuat saya senang, karena kalau banyak yang meninggalkan jejak seperti ini, kemungkinan besar itu YouTube akan apa ya, banyak merekomendasikan, kira-kira seperti itu. Akan tetapi di sini saya mohon maaf sekali kalau kawan-kawan komennya itu yang ya tweet tidak ini gitu loh. Jadi jangan sampai yang membuat suasana ini kurang kondusif ya. Jadi saya mohon maaf ini. Jadi kalau ingin mendukung channel ini ya, komennya yang bagus-bagus lah begitu, yang sesuai dengan ceritanya itu ya, sehingga enak untuk dijadikan rekomendasi oleh YouTube itu ya. Ya itulah harapan saya untuk kawan-kawanku semua yang sudah mendukung channel Remember Me 74 ini, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Kemudian untuk agak terlambatnya upload ini mohon maaf, dikarenakan kemarin ya hari Kamis itu ada suami daripada kakak kandung saya itu mengalami satu musibah, sehingga ya terpaksa harus mengutamakan keperluan yang itu dulu, karena cukup penting sekali ya, karena kecelakaan. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa memakluminya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah selalu hadir di channel Remember Me 74 ini. Kemudian yang tidak suka dengan kemunculan saya, kemudian dengan cuap-cuap saya ini, saya mohon maaf sekali. Sebenarnya itu sangat mudah sekali, kawan-kawan bisa apa namanya silent atau di off-kan ya, untuk suaranya di video itu kan bisa ya. Sangat mudah sekali ya. Oke kawan-kawanku semuanya, mohon maaf sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Feel it rising up, then I push it down, saying you're in love.
Baby, when I'm gone for good.